YouTube channel, balik lagi di channel aku, Lujeng Sinung. Nah, teman-teman, kali ini aku mau haul lagi ya. Kemarin kan udah nih, nah sekarang aku mau haul lagi. Ini khusus untuk bawahan, kayak rok sama celana ya. Jadi aku punya 4 buah bawahan, 4 potong-potong apa buah sih? 4 bawahan gitu aja ya. Nah, yang 2 itu celana dan yang 2 itu rok. Sama-sama belinya di Shopee semua. Harganya di bawah 50.000, tapi kualitasnya oke punya. Penasaran? Ya udah langsung aja kita nonton videonya ya. Nah, guys, kabar gembiranya di sini adalah bahwa rok dan celana ini bisa dipakai untuk orang-orang yang berbadan oversize. Oke, sebelum kita ke videonya, aku mau ngasih tahu dulu size chart aku tuh berapa. Langsung aja cek di sini ya. Nah, sekarang kita masuk ke haul yang pertama. Yang pertama aku mulai dari yang celana dulu ya. Untuk celananya aku beli celana yang baggy pant gitu ya. Di sini aku beli dua celana. Yang pertama itu warna lilac dan yang kedua itu warna kayak mustard gitu ya. Warna lilac ini adalah warna yang sempat hits pada saat kemarin, tapi sekarang kayaknya juga masih banyak dicari oleh orang-orang ya. Jumbo baggy pants premium American drill big size 4L, 5L dan 6L. Ini khusus untuk size-size yang besar gitu ya. Kalau kalian yang suka sama size-size yang ketat, kayaknya nggak cocok di sini. Jadi ini tuh aku belinya itu untuk size-size yang besar. Jadi yang pertama itu adalah ada jumbo baggy pant premium American drill warnanya lilac dan aku ambil ukuran yang 5L ya. Untuk 5L ini harganya adalah 43.500. Murah banget kan? Untuk toko Shopee-nya nanti juga aku akan cantumkan di description box. Nah, aku mau kasih tahu deskripsinya ya. Di sini untuk bahannya adalah American drill import high quality. Ini bahannya bagus sih menurut aku dan gak tipis. Dan tapi juga nggak terlalu tebel, ya sedeng-sedeng aja. Worth it lah menurut aku dengan harga 43.000 tadi. Ini tuh bahannya nggak stretch ya, jadi dia nggak melar. Bahannya halus dan juga bahannya adem. Nah, untuk bagian depannya itu pakai restretting dan juga pakai kancing. Terus bagian belakangnya itu ada karet yang bisa di maksudnya bisa lebih gede lagi gitu loh dari ukuran yang semestinya gitu. Dan menurut aku emang kayaknya tuh enak dipakai gitu guys. Tapi untuk cuttingannya buat aku sendiri menurut aku sih terlihat sedikit lebih gemuk ya. Jadi kayak paha tuh terlihat lebih besar gitu kalau aku pakai sih menurut aku. Kalau kalian yang berbadan kurus sih menurut aku ya oke-oke aja lah pakai ini. Cuman ukurannya mungkin bisa beli yang lebih kecil lagi. Ini aku juga punya yang warna mustard. Ini dia warna mustardnya. Untuk spesifikasinya sama karena aku beli ukuran yang sama, tapi menurut aku ukuran lilac sama coklat ukuran lilac sama mustardnya itu lebih besar ukuran yang mustard daripada lilac. Karena untuk lilac sendiri kalau aku pakai itu dalam di pinggangnya itu nggak terlalu kencang kayak yang lilac. Kalau yang lilac itu ya meskipun belakangnya itu stretch ya, tapi lebih ngepas yang lilac daripada yang mustard gitu. Padahal belinya di toko yang sama ya, menurut aku ini lumrah lah ya. Dan ini juga bagus untuk dipadankan dengan baju-baju casual ataupun baju-baju resmi ya. Jadi kayak kalau aku ini kan memang selera fashionnya nggak terlalu tinggi, maksudnya nggak terlalu expert dalam bidang OOTD ya. Jadi aku padu-padankan sama baju yang sekiranya pantas di aku dan aku punya itu aja. Aku mau haul baju. Aku mau kasih tahu kalian juga rok Please Cat tulisannya di Shopee-nya itu rok Please Cat premium bestseller. Nah, di sini aku membeli dua warna, ada warna Milo dan juga ada warna putih. Untuk yang pertama, ini yang aku pakai sekarang ini adalah warna Milo. Untuk warna Milonya ini cantik banget. Bahannya tuh bagus banget. Ini tuh di bahan high grade premium yang tebal dan menurut aku nggak nerawang ya.
dan tidak tipis sama sekali, worth it banget lah menurut aku. Dan untuk ukurannya adalah all size, fit 2XXL, dan panjang roknya itu 92-96 cm. Untuk lebar bawahnya adalah 145-150 cm. Untuk lingkar pinggang itu 50-90 cm. Dan pinggangnya itu full karet. Jadi untuk orang yang pinggangnya besar, yang badannya sedikit lebih besar, itu aman banget kalau pakai ini. Untuk gramasi kainnya adalah 200. Aku juga beli warna putih ya. Untuk warna putih sama warna milonya menurut aku bagus banget. Putihnya juga nggak terawang dipakai. Untuk warna milonya juga nggak terawang dipakai. Dan bahannya tuh tebel ya guys. Tebel, adem dipakai, enak aja pokoknya. Dan harganya tuh sangat-sangat murah ya. Harganya cuman 20... berapa tadi? Lupa. 29.500. Murah banget pokoknya. Dan kualitasnya super duper kece sih, oke sih menurut aku. Dan aku juga kasih tahu kan contoh pemakaiannya, aku padu-padainin sama baju ini atasannya aku pakai baju ini, dan aku juga pakai baju Milo, pakai rok Milo juga bawahnya, dan yang satunya aku padu-padankan sama baju yang lengannya tuh agak membalon warna hitam polkadot putih ya, dan bawahnya putih, itu menurut aku cocok banget. Jadi pakai rok please cap payung ini, menurut aku badanku tuh nggak kelihatan lebih besar gitu, jadi kayak kelihatan lebih langsing gitu aja. Gimana kalau menurut kalian, bener nggak? Dan semua bawahan yang aku haul hari ini itu harganya di bawah 50.000. Murah banget kan? Kalau kalian suka sama video aku dan pengen aku haul baju-baju murah yang lainnya atau barang-barang yang murah lainnya, jangan lupa kalian komen di kolom komentar di bawah aku harus haul apa gitu. Dan insya Allah nanti akan aku buatkan videonya. Sekian, terima kasih ya sudah menonton video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada kurang lebihnya, aku mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.